Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, pengadaan dana perubahan APBD DKI tahun 2014. Meski sempat menyangkal, namun munculnya dana sebesar 1,6 triliun rupiah untuk pengadaan UPS dan lahan sumber waras ini termuat dalam APBD perubahan 2014. Masalah apa lagi? Nggak ada lagi masalah. Ngapain tanya barang basi? Itulah reaksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait polemik APBD perubahan 2014. Ahok bersikap seolah tidak mengetahui tentang polemik kasus tersebut. Padahal APBD perubahan 2014 memuat misteri 1,6 triliun rupiah terkait pengadaan UPS dan pembelian lahan sumber waras. Eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong. Istilahnya itu barter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar, sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Saya tidak ikutin pembahasan mereka, tidak ada lagi yang perlu melibatkan kepala daerah. Meski berdalih, namun peran Ahok dalam penyelewengan APBD perubahan DKI 2014 dinilai cukup signifikan. Pasalnya, rancangan APBD perubahan DKI Jakarta 2014 ini awalnya tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 21 Oktober baru dia kirim surat kepada Ketua DPRD, Pak Pras sekarang gitu kan, untuk meminta persetujuan. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober keluarlah surat keputusan dari DPRD untuk menyetujui itu. Disitulah cikal bakal semua persoalan dugaan korupsi ya. Di tahun 2014 perubahan, di mana? Di pemerintah daerah DKI Jakarta. Ironinya, Ahok hanya diperiksa sebagai saksi. Sementara dari pihak DPRD DKI dan rekanan sudah beberapa ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan MNC Media melaporkan.